Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel. Masih dalam pembahasan atau kelanjutan uji coba membuat mesin bor bobok dari kayu. Dan ini tadi baru saja saya tambahkan pengganjal. Jadi kayu yang panjang ini di sana saya kasih pengganjal karena mau saya buat membobok kerangka pintu sepanjang 2 meter lebih. Jadi kalau enggak saya kasih pengganjal seperti itu, sana turun dan sulit lah. Nah, mungkin sebetulnya pengganjal ini kalau bisa dikasih pipa besi ya, di sini bisa menggelinding seperti mesin circle besar atau bergaji bensau. Ini sementara waktu saya kasih ganjal kayu saja. Dan tadi setelah saya coba ada sedikit keluhan. Ini mata bor ini udah lepas. Mungkin kepala mesin bor ini sudah lama, jadi dalamnya tidak begitu menggigit. Sudah saya kencangkan dengan kuat, tapi ini masih turun tadi, lepas. Mungkin ini sudah waktunya mengganti. Dan sekarang mau saya coba untuk membobok calon kerangka daun pintu. Ini sudah enggak uji coba lagi nih, langsung saya praktekkan untuk membuat daun pintu. Kerangka daun pintu ini setebal 3,5 cm sebetulnya, tapi nanti mungkin ada yang kurang dari 3,5. Untuk yang setebal 3,5 mungkin berada di tengah-tengah. Saya set berada di tengah. Tapi nanti kalau kayu ini yang tipis mungkin agak geser ke dalam atau ke pinggir. Tapi enggak masalah, yang penting karena purusan ini sudah jadi, maka saya tidak bisa memindah lagi untuk posisi bobokan. Saya atur dengan kedalaman 5,5 cm sesuai dengan panjang purusan, dan saya kasih pembatas di sini. Ini adalah pembatasnya. Bila kurang dalam bisa kita pindah di sini. Thank you.
aja ngerancang niki. Tapi nggih niki hasilnya. Ini juga kerangka daun pintu, tapi ini kebetulan bahannya agak tipis. Tapi posisi pembobokan masih saya buat tetap seperti yang lainnya tadi, karena ini purusan sudah jadi. Jadi tidak bisa merubah posisi bobokan. Jadi kalau kerangkanya tipisnya terpaksa agak minggir sedikit, tapi saya kira enggak masalah karena enggak sampai jebol. Lubang tidak berada di tengah, tapi saya kira enggak masalah karena urusan sudah jadi. Alhamdulillah, hasil bobokan dan purusan saya rangkai dan menghasilkan pintu yang presisi. Ya, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, tekan tombol like, bagikan pada teman-teman, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.